Kepolisian daerah Jawa Barat numpes barang bukti narkoba jeung minuman keras hasil sitaan salila mangsa pandemi COVID-19. Salila pandemi kiwari sumebarna narkoba karereanana make modus anyar nyaeta ngaliwatan pengiriman travel. Kepolisian daerah Jawa Barat numpes barang bukti narkoba minuman keras hasil sitaan salila pandemi COVID-19 di Markas Polda Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Eta barang bukti anu dimusnahkeun teh ngawengku narkoba jenis sabu 4 kilo setengah, ganja 25 kilo, mangrebu-rebu pel psikotoprika, jeung miras mang puluh-puluh ribu botol. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat Kombes Pol Rudi Ahmad Sudrajat nandeskeun eta barang bukti narkoba jeung miras teh mangrupa hasil sitaan sajumlah Polres jeung Polresta di Jawa Barat salila pandemi ti saprak bulan Januari tepi ka Juni 2020. Salila pandemi COVID-19 sumbarna narkoba karereanana make modus anyar nyata make jasa pengiriman paket ngaliwatan travel. Hasil pengungkapan secara rinci mungkin bisa ditanya ke Sudir, tapi yang jelas itu mayoritas dari Direktorat Narkoba. Ada sekitar 2 kilo lebih, sisanya dari pengiriman dari Polres-Polres. Selama pandemi tidak ada penurunan. Selama pandemi, sepengetahuan kami masih sama saja, sebelum masa pandemi juga. Makanya mereka sekarang berlindung di masa pandemi ini menggunakan ini, peredarannya menggunakan apa, ada menggunakan jasa travel ya, kemudian juga menggunakan kedok-kedok untuk pengiriman logistik di. Kepolisian daerah Jawa Barat mayeng nalingakeun sumbarna narkoba salila mangsa pandemi turta nindak kalawan tandes para pelaku anu nyumebarkeun eta barang haram. Yuana Kurniawan, Bandung TV.